Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang pesilat kelahiran Medan, usia 22 tahun dan tiba dan 170 cm, menguasai disiplin silat merpati putih, juga merupakan partai debutnya di SM One Pride. Fighter from MP Street Fighter, please welcome the Wave Killer, Arif Fadila. Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Stanley Pesik. Dewan juri Adzani Dompas, timekeeper Arthur. Juri 1, Ladiska Tanaya. Juri 2, Henry Hendarto. Juri 3, Ismi Melinda. Wasit tidak lain tidak bukan, Volan Humingkio. Pesilat, let's get it on. Pesilat, mulai sudut. Silat, silat. Kalian sudah tahu aturannya, ikuti perintah saya, bermain sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. IP, IP. Oke. Sikap pasang, sikap pasang. Dia bot kita selanjutnya dan Anda akan kembali dipandu oleh rekan saya Bung Walter dan juga Bung Sino. Silakan. Langsung saja. Putar tipuan apa ya? Yes, ini silakan. Wow, super punch dan tendangan masuk gol. Liar sekali jual belinya. Double underhook didapatkan oleh Ari Fadilah. Ya, ini fight dan silat bebas lutut penghujung tahun kita antara Ari Fadilah melawan Francisco Hamilton. Apakah adik dari Lewis Hamilton atau gimana ini Bung Raja? Saya melihat ada kemiripan mukanya, Bu. Oke. Mungkin bisa. Oke, langsung saja. Dan di situ wasit Volan memberhentikan fight. Rantingan yang sangat baik dari Hamilton. Sikap pasang. Iya. Sikap pasang. Fight! Dari MP Street Fighter, Ari Fadilah. Dan juga Buana Bogani MMA untuk Francisco Hamilton. Cobaan high kick tadi. Belum berhasil. Masih di blok. Ari Fadilah masuk menekan, cobaan takedown. Dari Fadilah. Dan underhook nampaknya sudah didapatkan oleh Ari Fadilah ya. Coba menjatuhkan dan counter yang baik. Masih 50-50 ini, Bung. Iya. Wasit Volan dengan sigap memberhentikan fight karena sudah masuk ke ground. Agak tinggi. Sigap pasang. Dan langsung dimulai oleh wasit Volan. Kedua ya, fighter kita, segera. Kita lihat Hamilton ini kuda-kudanya sangat taekwondo, Bung. Dia memang ada latar belakang taekwondonya, Bung. Menarik taekwondo sekali. Pingsan apa itu? Tidur, apa itu dia? Langsung saja Ari Fadilah menangkan fight dengan KO. Wow. Tertidur nampaknya, Bung. What a hook. Kita lihat masuk dan hook itu hook. Dia masuk di telinga nampaknya Bung Francino ya. Iya. Wow, dan wasit Volan memberhentikan fight. Sangat liar sekali di sini juga. Itu dia. Bagaikan pohon rubuh Bung Francino. Dan langsung dihujani. Bonus menu. Kita lihat masuk di telinga Bung, kita lihat. Itu dia. Tertidur. Dan tiga ground and pound berturut-turut, Bung. Oke. Wow, what a fight. Wasit Volan Humingkio memberhentikan pertandingan di ronde ke-1 dengan kemenangan knockout. Untuk kemenangan pesilat dari sudut merah, Arif Fadilah.